Pemirsa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang kental dengan budaya tradisi Islam. Salah satunya setiap tahun kerap digelar tradisi Festival Takbiran. Festival Takbiran ini dapat dijumpai ketika hari besar keagamaan seperti terlihat pada Rabu malam yang digelar Festival Takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Tak hayal, antusias masyarakat Kuala Tungkal menyaksikan Festival Takbiran ini sangat tinggi. Festival Takbiran merupakan tradisi bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau sudah menjadi budaya penting dan wajib digelar setiap tahunnya, yakni Festival Takbiran yang dapat dijumpai pada momen Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang digelar di Kota Kuala Tungkal dan sangat dinanti masyarakat. Kepala Dispora Tanjung Jabung Barat Hermansyah mengatakan, Festival Malam Takbiran yang digelar pada malam Rabu ini, kegiatan ini merupakan tradisi setiap tahunnya yang selalu digelar dan sangat dinanti masyarakat Kuala Tungkal. Festival Takbiran Idul Adha 1444 Hijriah ini setidaknya diikuti 13 regu yang terdiri dari remaja masjid dan sangkar remaja masjid. Berbagai pernak-pernik market yang ditampilkan menjadi daya tarik bagi penonton yang menyaksikan. Selain itu, berbagai kriteria penilaian dalam penampilan Festival Takbiran tersebut, sebab dalam perlombaan Festival Takbiran Idul Adha 1444 Hijriah ini juga memperebutkan piala bergilir setiap tahunnya dan juga mendapatkan uang tunai puluhan juta rupiah. Selain itu, dibandingkan tahun lalu, Festival Takbiran Idul Adha cukup meningkat dari sisi peserta, sebab tahun lalu hanya 11 peserta dan tahun ini terdapat 13 peserta atau regu. Begitu pula dari sisi penonton yang menyaksikan, setiap rute yang dilalui sangat antusias masyarakat yang menonton. Jumlah peserta ada 13 regu, yang mana tahun lalu saya tidak salah hanya 11 regu, jadi ada penambahan 2 tim tahun ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini setiap tahunnya akan berkembang. Yang kedua, untuk kegiatan ini sendiri ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama itu ada juri takbir, yang kedua ada juri musik, ada juri maket, ada juri kostum, dan terakhir kita tahun ini kita tambahkan juri kedisiplinan. Betul. Jadi peserta yang telah kita tentukan urutnya, jadi mereka harus hadir tepat waktu di lokasi jika terlambat. Herma menambahkan ini juga merupakan kearifan lokal Tanjung Jabung Barat yang selalu dijaga. Ia optimis kedepannya kegiatan Festival Takbir ini lebih meriah, minimal jumlah peserta bertambah, dan hiasan market lebih meriah dan berkesan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.